But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being. Al Nassr menjamu Al Duhail dalam pertandingan matchday ketiga babak grup Liga Champions Asia tadi malam. Bertanding di depan publiknya sendiri, Al Nassr menang lewat skor ketat 4-3. 4 gol dari Al Nassr masing-masing dicetak lewat aksi Anderson Talisca di menit 25, tendangan Sadio Mane di menit 56, serta 2 gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo masing-masing di menit 61 dan menit 81. Sementara itu 3 gol dari Al Duhail masing-masing dicetak oleh Ismail Mohamed di menit 63, Almus Ali di menit 67 serta Michael Olinga di menit 85. Data statistik mencatat jalannya pertandingan relatif berimbang dengan persentase penguasaan bola sebesar 55% milik Al Nassr dan 45% milik Al Duhail. Sementara itu dalam hal peluang mencetak gol, lini depan Al Duhail sebetulnya miliki lebih banyak peluang dengan total 14 kali tendangan dan 5 kali shoot on target ke gawang Al Nassr. Kemenangan ini membuat Al Nassr puncaki klasemen grup E dengan poin sempurna 9. Persepolis di urutan 2 dengan 6 poin, Al Duhail peringkat 3 dengan 1 poin, serta FC Istiqlal di dasar klasemen dengan catatan 1 poin.